Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslim Choice TV kembali mengudara di kawasan JCC Senayan Jakarta untuk mengabarkan pidato kebangsaan dari Prabowo Subianto. Berikut ini kami bersama komunitas dari Barisan Rakyat untuk Prabowo Sandi, disingkat Barupas, dan didampingi oleh sayap organisasi GERAP, Gerakan Emak-Emak Barisan Prabowo untuk Barisan Rakyat untuk Prabowo Sandi. Pesan-pesan yang didapat dari acara ini? Ya, alhamdulillah kami hadir di sini atas panggilan hati nurani karena merasa pengen berkontribusi untuk mencapai perubahan negeri ini yang lebih baik ke depannya, yaitu Indonesia adil makmur bersama Prabowo Sandi. Harapan ke depannya di tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 untuk pemilihan Prabowo Sandi, harapan terbesar dan kalau kami adalah keadilan yang pertama, yaitu kemakmuran yang kedua. Mungkin Mama diwakili oleh GERAM Barupas. Ulama itu bagi saya itu nomor satu. Waris lagi yang harus kita hormati. Kalau sekarang ada yang didiskriminasi, saya mau yang mendiskriminasinya itu nantinya bisa ada hukumnya. Kalau sekarang kan hukumnya itu timpang ya. Apapun yang kita bicarakan selain rejim, kalau rejim itu benar semua. Kalau kita apapun kebenaran pasti salah gitu kan. Jadi saya maunya yang kemarin menghukum-hukum itu, yang mendiskriminasi para ulama, saya maunya mereka itu dapat jerat yang sesungguhnya kalau di akhirat. Barisan Rakyat untuk Prabowo Sandi disingkat Barupas adalah sebuah organisasi relawan yang diakui oleh Badan Pemenangan Nasional, tercatat dan mendapat legal standing. Yang pertama, organisasi ini juga ada di 15 provinsi, pimpinan wilayah namanya. Nah, lalu untuk memudahkan dalam melakukan perjuangan atau sosialisasi ini, maka kami membentuk namanya GERAM Barupas, Gerakan Emak-Emak Barisan Rakyat untuk Prabowo Sandi. Nah, ada pimpinan pusat sampai juga ada tingkat wilayah. Mudah-mudahan dengan gerakan ini yang kami hadir berjuang dengan ikhlas rela karena Allah, semata-mata untuk pengen berkontribusi untuk menuju negeri yang baldatun thayyibatun warahmatullah. Pemirsa, demikianlah wawancara singkat kami dengan komunitas Barupas dan GERAM dari JCC. Henry Kurniawan melaporkan untuk MNC. Okay. Prabowo Presiden. Sandiaga Uno Wakil Presiden. Allahu Akbar. Indonesia.